Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Roda Motor 99. Hari ini kita akan mereview unit-unit yang ada di Roda Motor 99. Untuk unitnya apa aja, kita akan review semua unit yang ada. Di depan kita ini ada 5 unit motor Astrea Grand, mulai dari tahun 91 hingga tahun 93. Mari kita review satu persatu. Kita review untuk motor yang pertama, ada motor Astrea Grand tahun 93. Motor ini sudah direstorasi total, sangat mulus, kinclong, luar dalam. Dokumen motor lengkap, pajak hidup 0223, kalengnya 2027, sangat panjang. Motor sangat mulus, kita lihat. Kaki-kakinya bersih, jari-jarinya baru, mesinnya kering. Kelengkapan motor sangat lengkap, stengkasnya ada. Joknya original. Kita putarin motornya. Joknya original, di sininya bulat karena ini motor bulus. Bulat. Sangat baik motornya, sangat bagus, sangat mulus. Kelistrikan hidup semua, kita dengerin suaranya. Sekali salah hidup. Mesinnya halus. Normal, siap pakai. Kita lanjut ke motor yang berikutnya, ada motor Astrea Grand tahun 1992. Motor Astrea Grand 92 cukup spesial di motor ini karena plat nomornya bisa kita lihat 5678. Ini plat nomor series, angka pilihan. Untuk suratnya lengkap, STNK, BPKB, fakturnya ada. Bukunya masih berwarna biru. Kita lihat secara dekat untuk unitnya. Sangat mulus. Kaki-kakinya sudah di-repaint. Untuk yang di-repaint hanya kaki-kaki saja. Jari-jarinya baru. Mesinnya kering. Kita lihat. Bodinya original. Strippingnya original. Kita lihat dari sisi sebelahnya, unit sangat rapi, kelengkapan unit lengkap semua, stengkas ada, semuanya masih standar, masih original. Kelistrikan semua hidup, ampere bensin hidup, speedometer hidup, sensen hidup semuanya normal. Kita dengerin suaranya. Kita selah lagi. Mesin halus, normal. Ini untuk unit yang tahun 92. Oke, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Ada unit Astrea Grand tahun 91. Motor ini full original, sayapnya masih bawaan juga, original. Kelengkapan motor lengkap, STNK BPKB ada. Buku panduan servisnya pun masih ada, dari tahun 91 hingga 2019 itu track recordnya ada. Selebihnya sudah tidak ada catatan lagi. Untuk kaki-kakinya sudah dicat, sudah di-repaint menggunakan warna original. Jari-jarinya kinclong, baru. Untuk mesinnya juga kering. Karburator original. Body-body original, stripping original. Kaki-kakinya semuanya bersih karena sudah di-repaint. Joknya original.
jari-jari belakang barunya, jari-jari yang belakang juga baru, kelengkapan motor lengkap, stangkas ada. Untuk bodinya original, body dan stripingnya, kelengkapan motor semuanya lengkap, KGD. Kita lihat dari sisi sebelahnya, motornya sangat bersih, kelistrikan hidup semua, saklar-saklar berfungsi dengan normal, ampere bensin hidup, speedometer hidup, starter hidup, tinggal ganti aki baru, normal kembali. Kita dengerin suara motornya. Motornya sangat halus, suaranya nyaris tidak terdengar. Untuk unit ini sangat istimewa di bagian mesinnya, sangat halus sekali. Ini untuk unit tahun 91. Oke, kita next ke motor yang berikutnya. Ada motor Astrea Grand tahun 92. Unit ini sama tahunnya seperti unit yang tadi, tapi hanya beda di stripping. Ini strippingnya hijau merah, sedangkan unit yang sebelah sini merah ungu. Unit ini suratnya lengkap, dokumennya lengkap, STNK BPKB ada, BDKI Jakarta juga. Pajaknya hidup 0823, untuk kalengnya 2024. Unit ini belum di repaint, masih original paint dari pabrik. Semuanya juga masih lengkap KGD. Semuanya KGD, dasinya original, spakbor depan original, spakbor belakang original, cat-catnya original, tromolnya masih original. Ban depannya baru, ban belakangnya baru, mesinnya kering. Ini untuk bodinya original, strippingnya sudah bule namun original. Ini untuk unit yang tahun 92. Kita lihat di bagian stangkasnya, catnya masih original, masih ada stripping. Ukuran rantai ban, untuk unit ini sangat istimewa di bagian paint, karena belum di repaint, masih original semua. Kita lihat bodinya, kelistrikan hidup semua, starter hidup seperti biasa, seperti pada umumnya normal semua, hanya akinya aja tinggal digantikan baru, semua berfungsi dengan normal. Kita dengerin suaranya. Mesinnya halus banget. Istimewa sekali. Itu untuk unit tahun 92. Oke, kita lanjut ke motor yang terakhir. Ada Astrea Grand tahun 91. Unit ini warnanya abu-abu dari lahir, BPKB masih warna biru, faktornya ada warna abu-abu, tidak rubahan warna, pajaknya panjang, KTP-nya nempel, masih ada. Untuk unit ini sudah direstorasi total, semuanya digantikan baru, bautnya baru, mesinnya kering, jari-jarinya baru, pedal persneling baru. Kita lihat dari sisi sebelahnya, lampu depannya baru. Kita lihat dari sisi sebelahnya,
Unit ini baru, bautnya baru, knalpotnya baru. Dan lihat, warnanya abu-abu dari lahir, sudah direstorasi total. Kita cek sound. Kelistrikan hidup semua, seperti pada motor-motor semuanya ini, kelistrikannya hidup semua. Starternya hidup, semua kelistrikan berfungsi normal, saklar-saklar berfungsi normal, tidak ada yang macet dan tidak ada yang rusak. Tinggal digantikan aki aja semuanya, aki baru, pasti itu kita akan gantikan aki yang baru. Kita cek sound. Untuk suaranya, mesinnya halus, oke. Itu semua adalah review-review dari unitnya satu persatu. Untuk harga unitnya dapat hubungi admin atau dapat kontak melalui nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.